Game Show! Yes, kita sudah sampai di games ketiga kita hari ini, teman-teman. Buat kakak-kakak yang mau lihat dua game sebelumnya, bisa klik link di bawah atau lihat playlist kita di Superbook Game Show. Betul sekali. Dan setelah kita dua game fisik, gimana? Oke, kali ini kita akan bermain menggunakan kreativitas, ingatan kita, dan pengetahuan kita juga nih tentang kisahnya Daud dan Goliat. Yes. Akan banyak mengingat nih. Betul. Gimana kalian, sudah siap bermain? Siap! Kita masih akan bermain dengan dua tim, seperti biasa tim merah dan tim kuning. Ya, Kak Bes, apa yang akan kita mainkan, Kak? Oke. Jadi kita akan bermain dua permainan, yaitu tebak kata dan tebak gerakan. Gambar dan gerakan. Pertama adalah tebak kata. Oke, tebak kata gimana, Kak? Jadi ntar ada anak yang kita kasih topi, terus kita kasih kata di atasnya. Terus kemudian ada satu lagi teman yang membantu. Jadi nanti anak ini akan coba menebak kata apa yang ada di topinya. Topinya itu, Kak, ya? Oke. Nah, pakai gerakan, Kak, ya? Jadi teman yang ngebantu ini cuma boleh menjawab tiga hal, yaitu ya, tidak, dan bisa jadi. Bisa jadi, oke. Okay. Oke, ya, jangan lupa ya. Jadi tim yang paling banyak bisa menjawab di game itu adalah pemenangnya. Tapi kita juga ada game berikutnya, yaitu apakah? Game tebak gerakan. Oh, yang kedua. Jadi nanti ada satu anak yang akan memberikan gerakan, teman-teman yang lain akan menjawab. Oke, berarti ada dua tahap ya, Kak, ya? Betul. Nah, ntar akan diakumulasikan poinnya, yang paling banyak poinnya adalah pemenangnya. Begitu cara mainnya, Kak. Teman-teman, semangat tim kuning dan tim merah. Gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung mainkan gamenya. Oke, jadi ingat ya, semua waktunya 1 menit. Dan ingat, clue-nya adalah tentang Daud melawan Goliat. Oke? Oke, kita mulai permainan yuk. Siap. Di 3, 2, 1. Benda. Iya. Ditarik. Iya. Ketapel. Iya. Yeay, betul. Wah. Orang. Iya. Raksasa. Bukan. Kecil. Bukan. Musuh. Bukan. Selesai. Jadi jawabannya adalah tentara Filistin. Yang pertama. Tidak. Sekarang. Tidak. Senjata. Tidak. Orang. Iya. Anak-anak. Tidak. Kelompok orang. Tidak. Raja. Iya. Raja Saul. Iya. Benda. Tidak. Anak. Tidak. Bapak. Tidak. Ibu. Tidak. Koloni. Iya. Ayo. Hewan. Tidak. Orang. Iya. Kelompok orang. Iya. Tentara. Habis. Pas, kalau nggak bisa. Pas. Benda? Bukan. Hewan? Iya. Singa? Tidak. Beruang? Iya. Beruang! Ayo! Hewan? Bukan. Jangan orang? Situ, bukan. Di sini. Benda? Iya. Kecapi? Bukan. Senjata? Bukan. Bukan. Benda ya? Apa ya? Nggak bisa. Batu? Iya. Hei, batu! Betul! Pertanyaan terakhir. Satu lagi. Ayo. Benda? Iya. Apa, Mama? Senjata bukan? Iya. Ketapel? Bukan. Cut! Yes! Dua pertanyaan. Ayo. Orang? Tidak. Senjata apa yang tidak? Apa punya kasih tahu? Orang? Sekelompok orang? Tidak. Bukan. Kata-kata? Benda? Tidak. Senjata? Tidak. Bukan. Kan, itu gampang kan? Kalau enggak, bilang pas. Pas. Iya. Aduh. Jangan pas. Tapi kalau yang lain nanti. Hewan.
lebih kencang suaranya. Ayo. Ayo tebak, tebak, tebak. Ganti. Ganti ya. Nih, gampang nih. Bukan. Kamu yang kasih clue. Habis. Jawabannya kecapi. Oke, setelah tadi game tebak katanya sudah selesai, kita lanjut ke game tebak gerakan. Ada dua soal di sini, soal A dan soal B. Tim merah, pilih soal A atau soal B. B. Tim merah, pilih soal B ya. Oke, ini dia soal B. 3 menit untuk menjawab soal B. Siap semua, tim merah? Permainan dimulai di 3, 2, 1. Yang nomor 1 dulu. Gerakan. Gak usah pakai kata-kata. Ayo, gerakan. Capi. Oh, gitar. Lanjut bermain. Terus, coba. Tim merah, terus tebak. Capi. Terus. Ada kata, ini satu kata. Bukan satu huruf. Ada beberapa huruf. Ada 3 huruf. Ulang, apa? Daud main kecapi. Lebih lengkap. Bermain kecapi. Daud bermain kecapi, betul. Yeah. Nomor 2, oke, ayo. Daud lagi makan. Daud lagi makan. Daud berbagi makanan. Sini, mundur. Daud memberi makan. Pas dulu kalau bisa nyerah. Daud. Pas dulu, nomor 3. Oke, ayo. Daud menyerang kepala Goliat. Hampir. Daud menyerang kepala Goliat. Hampir. Batu yang dilempar Daud mengenai Goliat. Terus, hampir. Daud menyerang kepala Goliat. Ayo. Hampir. Itu gampang itu. Itu hampir gampang, itu bagus gerakan. Ayo. Enggak, tadi sih. Memenggal kepala Goliat. Apa ulang? Daud memenggal kepala Goliat. Oke, benar. Satu lagi, benar tadi. Oke. Nomor 2. Daud memberi. Berikan. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Luar biasa. Daud mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya. Itu dia tim merah. Sekarang tim kuning. 3, 2, 1. Oke. Pertanyaan pertama. Gerakan pertama. Daud menarik ke tapel. Hampir benar. Kata lain. Jangan pakai kata-kata ya, gerakan doang ya. Daud melawan Goliat. Daud menarik. Daud melemparkan batu. Ya. Ah. Coba aja, bilang aja. Dia bingung gerakannya. Pakai mulut, pas. Kenapa dia lagi tuh hebat gerakannya? Cantik. Hebat kan, kalian terhebat kan? Terlalu lapak, terpikirah. Aduh. Apa yang jungkir balik? Domba. Daud menggendong domba. Hampir benar. Daud membawa domba. Hampir benar. Kata lain. Daud
Hampir benar. Jagain, contohin. Waduh. Ah, itu ngapain? Masak. Yang lain, ayo cepet. Aduh, jadi jauh yang tadi. Daud merangkul domba. No, ya. 3, 2, 1, selesai. Abah aja. Jadi yang tadi itu Daud menjaga domba. Udah situ aja, udah benar. Terus apa lagi? Terus yang pertama, Daud mengayunkan ketapel. Jadi. Terus yang terakhir tadi, baca. Daud mencoba pakaian perang. Oh, iya, tadi gini-gini ya. Wah. Oke teman-teman, wow seru banget gak gamesnya? Oke, kita langsung umumin aja. Kira-kira pemenangnya tim mana nih? Tim merah. Wow, kita harus akui mereka luar biasa hari ini. Oke, Kak Yabes langsung kasih tahu dong, Kak Yabes, makna dari games kita apa sih, Kak? Oke, dari games tadi kita bisa ngajarin anak-anak itu untuk mengingat nih kisahnya Daud melawan Goliat. Dan permainan tadi tuh anak-anak semakin ingat tuh. Ya. Oh, ada kecapi ya. Ada raja. Ada Daud pakai pakaian perang. Kalau kita mainkan dengan cara itu, anak-anak lebih ingat lagi tuh. Betul, ada memasak domba juga tadi kayaknya. Ada memasak domba. Itu nggak ada di Alkitab. Jadi kita bisa belajar dengan lebih kreatif lagi di sekolah minggu. Betul sekali, Kak. Oke. Buat kakak-kakak semua yang penasaran sama video-video keren dari Superbook, boleh di-subscribe. Di bawah sini. Langsung klik tombol merahnya. Dan jangan lupa juga like dan share buat semuanya, semakin banyak yang merasakan berkatnya dari Superbook. Sampai kita ketemu lagi di video berikutnya, kakak-kakak. Tuhan berkati. Bye. Sampai ketemu.